mantan menteri yang masih menjadi pejabat partai dan lain-lain. Saya mengerti itu, tetapi saya menjelaskan kalau posisi saya itu sebagai pimpinan DPR yang dipilih di dalam paripurna, hal-hal seperti itu mustahil saya lakukan. Dan saya terus terang juga sudah melakukan perubahan gaya. Maaf saya potong, ya. Ini menjaga hubungan ini maksudnya apa di sini Bung Fahri? Ya saya tidak tahu ya, karena saya juga bertanya apakah kita dalam tekanan, ya kan? Karena menurut saya kita nggak boleh ditekan, ya. Saya selama ini juga merasa garis partai adalah kita nggak mau lah diancam-ancam oleh orang begitu. Nah tetapi dasar daripada penjelasan saya kepada beliau adalah bahwa ada masalah-masalah hukum, masalah politik yang tidak mudah dalam situasi ini. Nah tapi karena permintaan beliau pribadi dan terus terang sebenarnya beliau minta pribadi dan minta ini kami cuman bicara berdua, akhirnya memang itu saya simpan dan terakhir beliau mengatakan baiklah kalau begitu saya tidak akan melakukan perubahan lah kira-kira begitu, tidak akan meminta Anda mengundurkan diri, itu juga hak pribadi Anda. Nah tetapi di luar ini ada orang ya yang meneruskan ini proses seolah-olah sikap saya kepada Ketua Majelis Syura itu adalah sebagai pelanggaran kedisiplinan. Oke, siapa persisnya yang meminta Anda mundur sebenarnya, saya Bung Fahri? Saya tidak mengerti. Ya, kan itu percakapan menurut saya karena tertutup rahasia antara kami berdua saja kan. Dan saya sudah berhasil meyakinkan beliau, gitu. Tapi ada terus yang melakukan gerakan begitu dan akhirnya DPP melaporkan saya ke BPDO seolah-olah saya tidak disiplin. Saya ini deklarator partai, 12 tahun jadi anggota DPR, 17 tahun menjadi pengurus partai. Baik. Saya kira saya nggak pernah ada hukuman apapun, baik di Dewan Syariah maupun di BPDO. Saya tidak pernah ada kasus. Baik. Bang Fahri, saya jelas? Kira itu anunya, clear. Konteksnya. Jadi ini karena ada yang, gimana? Ya, ini sudah jelas kronologisnya Anda ceritakan. Ini percakapan antar pribadi antara Fahri Hamzah dengan Ketua Majelis Syuro. Dan kemudian ada yang melaporkannya justru, meneruskannya, begitu ya. Itu penjelasan dari Fahri Hamzah. Ya. Bagaimana nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari kami tentunya dan juga nanti akan dicoba dibaca, dianalisa oleh pengamat politik kita, Hanta Yuda. Usai jeda periwara. Sebetulnya PKS itu adalah organisasi yang prinsip kaderisasinya itu sudah matang dan solid. Bahwa di dalam partai ini apa yang disebut jemaah lebih penting daripada individu, organisasi atau partai lebih penting daripada individu, aturan lebih diutamakan daripada individu. Jadi dan oleh sebab itu saya sendiri sebagai kader dan juga deklarator punya optimisme bahwa yang disebut partai modern itu adalah salah satunya adalah PKS. Nah itulah sebabnya saya kembali saja kepada persoalannya. Waktu saya ditanya tentang situasi dan tentang keadaan kepemimpinan DPR dan sebagainya, saya menjelaskan sebagai secara ilmiah dan penjelasan saya itu diterima, ya. Bahkan Ketua Majelis Syura juga mengatakan, wah kalau begitu posisi saya tidak bisa diganggu ya, karena ada banyak persoalan-persoalan di sana. Termasuk yang disebut oleh Bung Hanta tadi, itu memang ada perbedaan prinsipil ya antara DPR di masa Pak Anies Mata dulu, di mana pemilihan pimpinan dewan itu berdasarkan kepada hasil pemenang pemilu secara mandatori. Kalau ini kan memang adalah hasil koalisi ya, sehingga dipertarungkan di DPR dan kemudian ini ada paket tetap yang memimpin dewan. Nah itu yang saya jelaskan ke beliau. Jadi pendekatan kami ilmiah, pendekatan kami rasional, dan saya selalu merasa bahwa partai ini akan rasional. Dan saya menolak kalau ada yang mengatakan ada kultus, ada sakral dan sebagainya. Tidak ada ya, di PKS itu yang sakral itu adalah pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran dan Sunnahnya. Itu yang sakral, yang lain ini manusia biasa ya.
Tidak ada feodalisme di dalam PKS. Partai ini partai modern. Kita semua manusia biasa, semua bisa berbuat salah. Nah, oleh sebab itu, karena itu saya meyakini diskusi yang fair. Nah, saya merasa sudah selesai dengan Ketua Majelis Syura, tapi di belakang ada kader yang tidak disiplin. Menurut saya diantaranya yang membuka ini, jangan lupa loh, saya diam masalah ini, tapi ada kemudian kader yang mengatakan, Saudara Fahri sedang dievaluasi, memang kami sedang melakukan apa evaluasi. Dia bilang BPDO melakukan evaluasi. BPDO tidak ada tugas evaluasi. Di fraksi saya nggak ada masalah, kok saya kan anak buahnya fraksi, nggak ada masalah. Terus tiba-tiba belakangan tanggal 9 atau 8, ada pimpinan pejabat teras partai mengatakan, kader-kader minta Saudara Fahri mundur. Siapa kader itu? Saya keliling seluruh Indonesia, terus terang Bung Hanta, tolong Anda survei ulang soal apa namanya preferensi publik terhadap sikap saya atau sikap apa namanya yang selama ini saya tunjukkan. Karena saya turun ke daerah-daerah, ke basis-basis pesantren dan lain-lain, bahkan ke Papua, apalagi kalau ke timur ya, saya dianggap adalah simbol dari orang yang menyuarakan suara yang tidak didengar. Dan inilah kita, inilah PKS. Saya tadi barusan apa keluar dengan barisan gerakan mahasiswa yang menuntut dibongkarnya kasus Freeport. Saya diundang secara khusus sana. Saya adalah representasi dari gerakan kaum muda. Dan inilah originalnya saya. Kenapa ingin, apalagi soal gaya, saya ini kan lahir udah begini keadaannya. Bung Fahri, terakhir kalau memang tidak ada, seperti Anda bilang, tidak ada kader-kader yang minta Anda mundur, lalu apa motivasinya kolega Anda menyebutkan ini Fahri harus mundur dari posisinya? Apa kira-kira motivasinya menurut Anda? Apa yang dikatakan oleh Bung Hanta tadi, kita menyadarkan kita bahwa politik ini memang tidak berada di ruang kosong. Bagaimanapun soliditas satu partai, tetap saja ada mau operasi, ada mau gosok-gosok, ada bisik kiri kanan dan sebagainya. Itu yang saya terus terang, mari kita waspadai ini, ya, jangan biarkan orang luar masuk ke sini. Mari kita jaga soliditas kita, tetapi kita mesti menjaga secara cerdas. Pertama-tama di antara kita dulu harus terbuka dan berbicara dari hati ke hati. Maksud Anda? Karena kalau tidak nanti apa namanya? Bang Fahri, maksud Anda tidak ada ruang hampa, ada yang menggosok-gosok, ada yang kompor-kompor, itu maksudnya seperti di Partai Golkar, di P3 seperti itu? Ya bisa saja, okay. Karena kan seperti yang diungkap juga oleh Majelis Ketua Majelis Syura, dia mengatakan misalnya di antara para pejabat partai sekarang yang pernah jadi menteri juga mau diganggu misalnya. Ya itu persoalannya kan. Ada orang yang punya masalah, saya kan gak ada masalah. Kalau saya punya masalah, mana saya berani ngomong begini. Bung Hanta, artinya dan menurut saya ya kader PKS itu harus gak punya masalah dong. Oke, baik-baik, Bung Fahri. Ada yang menguji soliditas PKS tutup ini? Iya, kalaupun ada, itu pasti sangat mungkin, ini politik ya. Tapi tergantung pada kekuatan internal PKS. Kalau itu ujian, kalau misalnya PKS bisa menghadapi ujian ini, maka ujian eksternal yang sekuat apapun, itu ditutup rapat oleh PKS, kemungkinan ada intervensi dari pihak apapun, kuasa, kapital, dan sebagainya, maka PKS akan semakin solid, akan semakin menunjukkan partai modern itu, selain dia punya infrastruktur, institusi yang kuat, demokratisasi, modernisasi yang kuat, tetapi di saat yang sama, dia punya cara melembagakan. Karena partai-partai yang figur yang kuat itu juga belum tentu. Karena pasca figur itu kita lihat beberapa partai setelah kuat, figur kuatnya tumbang, tetapi juga mengalami faksionalisme yang tajam. Nah, untuk kasus PKS ini berbeda ceritanya. Kalau kita bayangkan misalnya di musyawarah Majelis Syura PKS sebelumnya, misalnya sekarang Pak Salim Segaf Al-Jufri ya Ketua Majelis Syuranya, misalnya tetap Pak Hilmi Aminuddin, kemudian Presiden PKS-nya ada Anies Mata. Mungkin cerita semacam ini kita tidak menemukan. Kita tidak menemukan perlawanan seorang Fahri Hamzah. Itu artinya ada pergeseran. Jadi memulainya itu adalah beberapa partai kita baca dari suksesi partai. Artinya ada pergeseran faksi yang menguasai sebuah partai politik, suka atau tidak suka, meskipun Pak Fahri ya, atau PKS tidak setuju, tapi lihat pembelaan terhadap Fahri dilakukan oleh Mahfud Siddiq, itu kelompoknya Pak Anies Mata, katakan untuk meresasi satu begitu kelompok. Membacanya ya. Makna faksi itu netral, dalam perspektif akademik lumrah, bukan sesuatu aib bagi partai, dan biasakan saja kalimat itu digunakan pada partai, yang terpenting adalah bagaimana partai mengelolanya. Nah,
Lalu itu faksi yang sekarang kita lihat pemimpinnya mulai dari Pak Sohibul Iman dan seterusnya itu kelihatan kan, orang sering mengatakan faksi keadilan dan seterusnya. Upaya ini mungkin adalah upaya perapian pengorganisasian. Saya mengganti kalimat untuk membersihkan faksi seterusnya karena partai pasti punya kebijakan, tapi kalau kemudian partai punya siapapun kadernya, atau Pak Fahri Hamzah sebagai wakil ketua DPR di manapun posisinya, itu pasti harus sejalan dengan ideologi partai, yeah. Satu. Yang kedua kebijakan, kalau ideologi mungkin tidak debatable, tapi mungkin di hal yang kedua nanti ada persoalan kebijakan, keputusan partai. Nah itu yang mungkin bisa dievaluasi, apakah Pak Fahri Hamzah masih sebagai, ya meskipun bagian dari kelengkapan DPR, tetapi juga representasi adalah partai, ya membawa suara partai. Dan perdebatan ini saya tidak melihat karena itu, misalnya kalimat yang dikeluarkan struktur Fahri Hamzah tidak sejalan dengan keputusan partai, itu lain ceritanya. Oke. Itu yang saya ini pertanyaan terakhir yang harus dijawab sebelum saya harus akhiri ini segera. Apa yang menurut Anda Fahri Hamzah ini tidak sejalan dengan partai?